Assalamualaikum. Hai semua, hai kawan-kawan. Bertemu kembali bersama saya di channel YouTube saya, Umir PA Channel. Kawan-kawan semua, apa khabar hari ini? Sehat ke? Saya doakan semoga kawan semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah hendaknya. Sekarang ni saya berada di Kyoto Station dan saya akan ke Tokyo dengan menaiki bullet train. Yang macam kat depan saya ni, tapi bukan yang ini. Satu lagi train yang akan datang. Okey, kawan nak ikut saya tak? Kalau nak ikut, jomlah. Eh, nanti kakak sebelum tu kan jangan lupa tau subscribe, like, komen dan share. Dan jangan lupa tonton video saya ingin tamat. Okey, train yang saya nak naik dah pun sampai. Panjang gila. Sejuk. Okey, sekarang kami dah keluar pada Tokyo Station. Tokyo Terminal. Wow, sejuk. Orang kat Jepun ni jalan dia semua serba laju tau. Hati-hati jangan hampa terlanggar. Wah, cantik. Walaupun dah pukul 3 dan matahari nampak terik tapi sejuk. Takkan saya tak sangka ni sampai Tokyo. Allah beri rezeki. Selalu tengok cerita Ultraman kan. Hari ni kita dah sampai kat negara Ultraman. Tengok matahari. Okey, kami sekarang nak pergi sekarang kami nak ke hotel. Kami nak cari apa hotel. Jauh juga.
Okey, sekarang kami dah tiba di apa hotel tempat kami menginap di Tokyo ni. Okey, jom masuk. Banyaknya, Bek. Okay, sama saya tengah cek ni. Okay, sekarang kita dah selesai. Kita selesai check in. Kita nak masuk ke bilik tingkat berapa? 8. Oh, bilik kita tingkat 8. Ah, satu bilik. Oh, okay. Ah. Never go wrong. Thank you. Kita kena tak kat sini ke kat tu. Patut kita tekan tunggu-tunggu dia tak turun. kalau tak lah esok lah kita kat sini. Okay. Okay, 8.07 bilik kita. Okay, bilik kita 8.07. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi salihin. Assalamualaikum. Okay, jom kita tengok bilik kita kat Tokyo ni. Besar tak? Ha, kecil je. Lagi kecil daripada kat Kyoto. Alah. Tengok. Ada screen TV juga. Ada TV juga. Kecil kan? Ini meja. Ada juga fridge. Jadilah ni kursi. Laci ada. Ah, kat sini dia ada baju tidur. Dia siapkan baju tidur. Jadi kita tak payah bawa baju tidur. Ni ada cotton untuk nak muka. Kata ni tisu ni. Dah tisu ke? Wah, dia ada menu dah kat sini. Nak kena order pizza. Domino's. Domino's halal apa? Domino's halal. Pandai je halal. Okay, ada kettle. Gelas 2. Paper cup 2. Air mineral 2. Ni ada cermin. Kecil sikit. Cuma kebiasaan tu ni, hotel kan tak ada almari. Okay, ni tempat hanger jacket. Hanger baju kita. Dia tak ada almari. Ada slipper macam biasalah. Tapi yang ni slipper hitam ni boleh buat keluar jalan-jalan kot. Ada 2 tong sampah. Jom kita nak tengok toilet pula. Ha, biasa sini toilet mesti dia buka pintu keluar tau. Bukan ke dalam. Kecil je toilet dia. Okey lah. Kat sini pun ada paper cup. Ni pergi kat sini pun gigi. Semua ada kat sini. Kalau di Kyoto semalam hari tu, kita kat Kyoto, kita ambil gigi ni segala peralatan ni di bawah, di lobby. Sini tak ada dia sediakan. Okay. Sink dia kecil je. Bathtub dia pun kecil ni untuk baby ke apa. Kecil je. Ha, mandi berdiri je lah.
Okay, ada shampoo semua, body wash semua. Ada shampoo, ada body wash, ada conditioner, body soap. Ah, body wash sama lah tu. Ha, okay. Langsir dia. Okay. Ini pun ada towel semua. Towel mandi, tuala mandi ni. Ni tuala muka. Tuala lap kaki tak ada. Ah, ni dia. Okay, ni ada tuala lap kaki juga. Okay, kat sini tisu. Okay, tisu ni, spare tisu, extra tisu, tisu. Ah, yang ini tempat tempat cuci, tempat flush. Flush kat sana. Ini untuk spray. Ni yang soft punya, ni bidet. Ni stop. Okay. Flush kat sini. Okay. Ni tong sampah. Kecil je tong sampah dia. Okay. Okay, kawan-kawan, cukup dah sampai di sini dulu video saya buat kali ini. Ha, penat juga ni nak sampai ke Tokyo. Okay, jumpa lagi di video saya seterusnya. Terima kasih buat kawan-kawan semua kerana telah menonton video saya dengan tamat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.